Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info terbaru dan menarik selanjutnya. Mengawali perjumpaan kita di pagi yang bahagia ini, tentunya Mimin ada kabar nih dari unggahan Instagramnya Rizky Billar. Dimana Rizky Billar lagi endorse nih guys, yakni Whiskas ya. Dan di sini menuliskan sebagai caption, Hinata sedang cari makanan nih yang gak cuma enak tapi juga menyehatkan dan bergizi. Pas banget dapat paket, terima kasih buat Whiskas ya telah mengirimkan paket untuk Hinata varian barunya. Masing-masing yang memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Nah, buat kamu yang belum tahu, aku bakal nulis lagi tentang kelebihan varian Whiskas. Pertama, varian Skin and Coat untuk mengurangi bul rontok, kulit dan bulu yang sehat. Yang kedua, varian formula indoor untuk mengontrol bau kotoran kucing, menjaga berat badan yang sehat. Dan varian herbal kontrolnya untuk mengatasi bola bulu, sistem pencernaan yang sehat. Semua produk Whiskas terbaru memberikan 100% nutrisi lengkap dan seimbang untuk kesehatan kucing karena kombinasi kelezatan dan manfaat di tiap kemasan. Baiklah para sahabat, kabar terbaru selanjutnya. Ini ada kabar dari Leslar ya, di mana ada ruang PIV sudah tertera ya di acara Shopee nanti malam. Ini ada Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dan ini akan tayang pada nanti malam ya, tanggal 15 Maret 2022. Aduh, pokoknya gak sabar pengen lihat idola kita Leslar tampil di 3 stasiun televisi, yakni di RCTI, SCTV, dan Indosiar. Shopee hari belanja konsumen nih guys, jangan lupa ya pantengin terus channel TV kalian dan channelnya Mimin. Kemudian juga besoknya Lesti Kejora dan kakak Rizky Billar juga bakalan tampil di SCTV Music Award 2022. Dan untuk para sahabat Leslar semuanya, tinggal sisa 5 jam lagi untuk memvoting terakhir ya. Ayo guys, voting di Jux ya. 5 jam lagi berakhir, bismillah kita pasti bisa. Bismillah rezekinya Leslar, mudah-mudahan borong piala, amin ya robbal alamin. Pokoknya Leslar lovers pasti bisa, tetap semangat ya Besti. Kolaborasi paling ngetop, jaraknya dijauhin semalam aja di bom koin ya. Dan ini dia, sudah tertera nih guys, SCTV Music Award 2022 Leslar akan tampil pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat live di Studio 6M Tech City. Kemudian di sini juga ada caption dari akun Instagram Leslar Lovers World atau L2W ya. Jangan lupa hari Rabu guys, bismillah kita menang, tetap berdoa, jangan lengah dan jumawa. Berusaha sekuat mungkin, nantikan jadwal bom voting lainnya. Pantengin terus juga Instagram L2W.id ya, tetap semangat. Dan langsung ada komentar dari Betty Mukherjee dan Bunda Lutfi. Bismillah, semoga Leslar borong piala lagi. Semoga rezekinya Abang L ya, amin. Dan semalam juga ada kabar nih dari Papa Billar. Tentunya kita tahu ya, schedule malam Seninnya kakak Billar adalah bermain bola kajian ya.
kajian plus main bola nih para sahabat. Namun yang jadi solfok nih, Papa Bilar mengenakan fashion yang benar-benar kece abis. Di mana Kakak Rizky Bilar memakai dasi, kemudian pakai kemeja berwarna hitam, rapih banget. Ini Mbak CEO ya. Emang CEO Lista Entertainment nih para sahabat, wah makin ganteng aja ya suaminya Bunda Lesti. Namun di sini terlihat ternyata Papa Bilar dengan gaya yang cool ternyata mau main bola. Dan di sini terlihat banyak sekali antusias ya dari para sahabat semuanya bermain bola nih. Pas banget schedule Kakak Bilar bersama Tengku Wisnu juga. Niatkan kajian, insya Allah permainan bolanya dapat pahala, tulis Habibusman bin Yahya. Kemudian di sini juga sebelum bermain bola ada tausiah dulu ya, atau kultum nih, Salfok sama Tengku Wisnu juga ditemenin sama Kartika Putri nih, Habib Usman bin Yahya ya. Dan Kakak Bilar juga nampaknya Bunda Lesti tidak menemani Papa Bilar nih, karena mungkin Abang L-nya habis diimunisasi lagi rewel ya, jadi nggak nemani nih Papa Bilar bermain bola. Namun kita doakan saja mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan untuk semua para fans Desert Lovers, tetap semangat untuk selalu mendukung idola kita Lesti dan Rizky Bilar. Dan ini dia ada foto Kakak Rizky Bilar nih, aduh semangat banget. Tentunya banyak sekali yang berkomentar ya. Masya Allah, Alhamdulillah, sehat selalu ya kalian. Tulis etismit underscore. Dan ada Teti Leislar juga. Alhamdulillah ada Bang Deddy juga ternyata. Doa yang terbaik buat idola kita Leislar. Pokoknya kita semua harus semangat ya. Dan semalam tetap main bola dan ikut kajian juga nih Kakak Bilar. Lihat Kakak pakai jas sama dasi rapih kayak gini. Kenapa jadi keinget CEO ya? Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Leislar tahun ini tercapai. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga di sini ada unggahan dari Bunda Lesti Kejora ya, di vlognya nanti nih guys bakalan diserbu sama warga Konoha nih sepertinya. Kata Bang Haji Roma Irama, Bunda Lesti Kejora bilang nih syarat untuk menjadi istri soleha itu yang pertama adalah sholat. Wanita soleha itu tidak bisa meninggalkan sholat ya. Itu adalah ciri atau syarat wanita atau istri soleha. Kemudian mengerjakan puasa. Ketiga, taat dan setia tentunya. Kemudian juga istri soleha harus mempercantik diri luar dan dalam di hadapan suami. Wah, ini tips guys. Emang syarat harus jadi istri soleha itu harus rajin sholat, kemudian rajin puasa, taat dan setia. Kemudian kita harus mempercantik diri baik di luar maupun dalamnya untuk suami kita. Pastinya vlognya seru banget nih. Jangan lupa ya meluncur segera ke channel YouTube-nya Leislar Entertainment. Itu dulu kabar terbaru seputar Leislar. Tetap stay tune dan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.